Guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Ini jam 8 pagi, guys ya. Aku tadi nyuci. Aku bawa payung, guys. Panas banget di sini. Kalian bisa lihat tuh. Panasnya di sini kebangetan tuh. Ya Allah. Kalau sekarang pakai payung, guys, kalau buat mondar-mandir soalnya panas banget noh. Kulit aku sekarang jadi hitam. Banyak banget yang ngomong katanya sekarang aku tambah hitam. Emang iya, bener banget. Hitam juga trembolan ya. Soalnya digigitin nyamuk di sini, banyak banget nyamuk, terus panasnya minta ampun, guys ya. Ini aku di bawah pohon, ini mending nggak begitu panas, tapi kalau udah di sana tuh, terus di depan rumah, aduh, panasnya nggak ketulungan, guys. Panasnya minta ampun. Ini udah keringetan kayak gini tuh, guys ya. Ini jam 8 pagi udah gobios di sini. Jadi aku nggak terlalu mementingkan di sini, aku mau hitam mau jelek, yang penting aku nyari duit, guys ya. Jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan tuh cuman mau nyari duit. Jadi apapun keadaan di sini ya udah tak jalanin aja ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dengan keadaan di sini di kampung kayak gini banyak nyamuk terus panas gitu sih sebenarnya kadang-kadang nggak betah, guys ya. Tapi ya gimana lagi, kita di sini nyari duit tuh nggak ada yang enak ya. Keadaan kayak gini ya bener-bener harus dinikmatin dan disyukuri gitu loh. Ini maaf suara aku agak gimana ya. Aku tuh bangun tidur agak-agak sakit gitu, guys, tenggorokannya jadi agak-agak nggak enak gitu, guys. Jadi suaranya juga beda ya kayaknya ya. Ini aku sekarang ya, nanti jemur baju juga harus pakai payung. Soalnya ada tudung ya, tudung itu kepala, cuman dipakai tuh tangannya juga ikutan panas. Aku tuh nggak bawa lengan panjang ya, ada lengan panjang jaket tapi terlalu panas. Besok-besoknya aku bawa yang lebih ini ya, lebih tipis gitu. Terus di sini tuh kayak gini, guys, ini tak liatin ke kalian tuh. Aku tuh nyamuk, guys, ini nyamuk. Aku mau ngomongin ini bekas nyamuk, malah ada nyamuk gigit tuh, nggak terasa. Di sini tuh banyak banget nyamuk, aku digigit kayak gini aja nyampe nggak terasa, guys ya. Nih tak keplak ini, tak dulu, tak taruh kamera dulu nih, guys. Ini nyamuk, guys ya, baru nempel. Ini yang udah kenyang tuh, berdarah, guys. Tuh ada darahnya tuh. Jadi di sini nyamuk tuh banyak banget. Aku kemarin dibeliin obat semprotan nyamuk ya. Dan kata apa namanya? Kata anaknya majikanku, kalau digigit nyamuk itu dikasih ini, guys. Tuh gatel banget. Dikasih apa itu namanya, obat tetes mata. Itu biar nggak gatel. Ternyata kayak gitu. Tuh banyak banget nyamuknya. Nah terus kemarin pas waktu aku ke sawah sama anaknya kakek itu, dia ngajarin aku pakai obat tetes mata. Nah akhirnya tak coba, nah, akhirnya ya ini apa namanya, gak gatel nih, guys. Kamu tahu ini tiga ekor nih, guys, nempel di tangan aku ya. Kalian bisa lihat, maafkan tangan aku yang boretan yang hitam. Aku cuman mau ngeliatin ke kalian, ini tuh nyamuk semua, guys ya. Di sini tuh banyak banget nyamuk nih. Tuh, guys, gila. Ini semuanya tuh nyamuk, guys. Ya Allah, nih. Di sini tuh aku buat makanan nyamuk. Tapi nggak apa-apa lah, guys, ya, namanya juga di kampung. Soalnya kan ini kan dari belakang, dari depan udah hutan semua ya. Jadi kalau yang namanya nyamuk tuh jangan nanya. Di sini panasnya sekarang kan lagi musim panas di sini, jadi panasnya minta ampun. Aku nggak mikirin kulit hitam, nggak mikirin jelek. Yang penting di sini aku nyari kerja, nyari nafkah ya, buat anak sama orang tua di rumah. Dan udah, guys ya, aku gatel banget. Ini mau tak kasih ini obat apa, tetes mata ya. Jadi tak masuk dulu, nanti gampang sambung lagi, oke? Okay? Hai guys, ini aku udah nyampe dalam ya. Dan tadi aku ngambil ini. Ini obat tetes mata, guys, punya nenek. Tak ambil. Tuh, tadi aku digigitin nyamuk tuh, tak garuk, gatel banget ya. Jadi ini tuh ditetesin kayak gini terus di gosok-gosok gini, guys. Ini jadi nggak gatel. Aku baru tahu. Biasanya tuh aku pakai obat semprot tuh nggak mempan, guys, tetap aja gatel. Jadi ini alhamdulillah, guys.
Coba kalau dari awal kayak gini, mungkin tangan aku nggak boretan, guys. Ini tangan aku boretan kayak gini karena digigit nyamuk. Gatel, aku kan nggak tahan gatel ya. Jadi kalau digaruk nyampe lecet gitu, akhirnya bekas hitam-hitam. Ini udah jelek, kulitnya malah tambah jelek, guys. Udah. Tuh emang aku tuh hitam banget di sini. Guys. Tuh kulit aku bintik-bintik hitam kayak gini karena bekas digigitan nyamuk ya, guys ya. Dikasih juga tuh. Gatalnya minta ampun. Makanya aku di sini sering-sering pakai ini celana panjang ya. Aku tuh punya celana panjang 2. Jadi gonta-ganti terus ya. Yang celana pendek nggak jarang tak pakai, guys. Gimana lagi di sini ya? Di apa namanya, di kampung, daripada digigit nyamuk kayak gini kalau pakai celana pendek. Jadi celana yang pendek-pendek banyak yang nggak tak pakai. Besok kalau libur beli celana panjang ya. Makanya aku kalau ngevlog celananya itu mulu. Oh, katanya minta ampun. Nah, kayak gini, guys. Ini tuh nggak mempan. Terus kemarin aku dibeliin ini baru, belum tak pakai ya. Udah tak buka sih, cuman belum tak pakai. Cuman nggak mempan, guys ya. Aku tuh punya 2 ini banyak banget, guys. Itu stokan di dalam. Cuman nggak ini, nggak apa namanya, nggak mempan, guys. Aku biasanya kalau aku di bagian di belakang situ baru digigit nyamuk. Kalau di sini-sini sih nggak begitu, apalagi di dalam rumah nggak begitu banyak. Dan ini makanya tuh disemprot gini. Tuh, guys. Disemprot kayak gini, ini baunya kayak minyak tawon. Terus diolesin gini, guys. Tapi tetap aja nyamuk tuh nempel, ya. Baunya nggak nahanin ini, kayak minyak tawon persis. Jadi mendingan aku pakai obat tetes. Obat tetes mata itu nggak ada baunya juga mempan ya. Jadi nggak gatel gitu, alhamdulillah. Aku mau ngurusin nenek dulu, ngurusin sarapan, ngurusin segala macam. Di sini udah 8:30 pagi, guys ya. Jadi oke, nanti gampang sambung lagi ya. Sekali, aduh, ini kenapa kamu terluka lagi? Oh, guys, nih panasnya minta ampun di sini tuh keringetnya. Aku tadi padahal cuman apa namanya, jemur baju doang ya, keringetnya udah kayak gini nih. Bayangin. Panasnya minta ampun. Aku biasanya kalau jemur baju pakai apa namanya, payung ya, tapi kalau pakai payung kan apa? Susah. Jadi aku pakai ini, tudung ini loh. Ini tudungnya nenek waktu dia masih muda, kan suka ke sawah ya. Jadi dia sekarang nggak kepake, sekarang tak pakai aku. Ya Allah, guys, aku mau ngikat rambut ini. Ini bekas yang kemarin aku kejedot belum sembuh ya, malah jadi hitam gini. Sakit loh, guys, perih.
kena keringat kayak gini perih. Ya Allah, rambutku ini berantakan. Gila. Ini gimana mau putih di sini guys, kerjanya kayak gini ya. Udah, nanti kalau udah di Indo ya tinggal perawatan luluran terus tiap hari, nggak usah keluar-keluar rumah biar putih. Ini nggak ada tisu guys ya. Nanti kalau semua mama masuk ke dalam udah nggak bisa ngevlog soalnya ada neneknya. Kemarin tuh anaknya kakeknya tuh beli ini guys, bunga bagus banget tuh bunganya. Bagus ya tuh bunganya. Ini bunga apa ya guys ya, bagus banget. Ini bunga asli loh guys, bukan bunga palsu ya, bunga asli nih, bagus banget gila. Tuh gila, bagus banget, kecil lagi. Pantesan kemarin ngomong aku beli bunga bagus banget loh gitu, tak taruh di luar, ternyata ini sama bunganya yang itu. Ini guys, kita liatin ya, bagus juga bunganya. Tuh bunganya guys, bagus ya bunganya ya tuh. Ini beli cuman 300 doang katanya, dia ngomong yang gede 300 tapi yang kecil nggak tahu yang tadi itu berapa duit. Bagus loh. Di sini guys tuh panasnya minta ampun. Gersang ya. Panas-panas. Itu Mimi ngikutin aku mulu guys dari tadi. Mimi. Halo. Tuh. Dia nurut kalau udah dielus-elus kayak gini. Nurut. Aku tangi ke rambut dulu guys, rambut tuh berantakan. Taruh sini biar ada bunganya cantik. Ini bekas si Mimi, gak apa-apa lah. Panasnya, ya Allah. Alhamdulillah. Apapun keadaannya, mau panas, mau hujan, bersyukur ya guys ya, masih diberi panas. Soalnya kalau di Taiwan itu ya, kalau lagi panas, panas banget. Kalau lagi musim dingin, dingin banget guys ya. Jadi cuacanya tuh kayak gak sesuai sama badan aku sendiri gitu. Soalnya kan aku hidupnya kan di mana? Di Indonesia ya. Ya panas tapi gak panas banget gitu. Kalau di Taiwan, kalau kalian baru pertama kali ke Taiwan pasti kaget guys dengan cuacanya di Taiwan ini. Soalnya kalau lagi panas, panas banget. Kalau lagi dingin, dingin banget. Nih baju aku jadi korban basah semua. Gak apa-apa ya. Jadi oke guys ya, mungkin untuk vlog kali ini cukup segini aja. Kalian yang udah selalu stay sama channel aku, jadi oke, terima kasih banget buat kalian. Dan bye-bye Mimi, bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye.